Ratusan personil TNI dari Kodim 0606 Kota Bogor bersama petugas Pemda dan warga membersihkan sampah yang menutupi sungai Kalibaru, Bogor, Jawa Barat. Ya, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir dan menjaga lingkungan agar sehat. Petugas melakukan kerja bakti membersihkan sampah yang menumpuk di bantaran sungai hingga ke dalam aliran sungai. Dalam beberapa menit, puluhan ton sampah berhasil dievakuasi petugas. Dan di 0606 Kota Bogor, Letkol Teguh Cahyadi menyebut aliran Sungai Kalibaru yang mengalir dari Sungai Cisadane, Kota Bogor, hingga Sungai Pesanggerahan, Jakarta Barat selama ini dalam kondisi kritis. Banyak warga membuang sampah di bantaran sungai hingga membuat rawan banjir. Aksi para anggota TNI ini sekaligus untuk mengedukasi warga agar sadar akan kebersihan lingkungan dan tidak lagi membuang sampah di sungai. Ini adalah kegiatan pembersihan sungai di Sungai Cipakacilan. Memang kegiatan ini kita selenggarakan sebagai awal untuk ya ini juga apa istilahnya memancing masyarakat untuk memelihara kebersihan sungai sini. Karena setelah kita survei kita lihat.